Jadi ini flashback dulu ya. Jadi awal mulanya itu aku kan dulu ngekos di daerah Sewon yang masih masih banyak hamparan sawah. Nah itu tuh aku sering banget habis ngelembur sampai pagi hari, aku sempetin waktu untuk sekedar ngeliat sunset. Jadi kebetulan banget kosanku itu depannya itu ini menghadap timur, jadi langsung kena matahari terbit. Nah dari situlah muncul ide untuk membuat karya Morning Dew ini. Jadi aku bersyukur banget bisa dapat diliatin landscape alam yang paling deket, yaitu di deket kos. Biasanya kan kalau kepingin hiburan-hiburan gitu kan harus jauh-jauh gitu. Jadi ini tinggal buka kamar langsung berhadapan langsung dengan landscape ini. Jadi pas momen kayak ngamatin landscape alam itu, setelah itu kan aku potret. Nah, jadi itu aku mulai untuk memikirkan bahan-bahannya, bahan warna apa aja yang bakalan aku butuhkan. Habis itu dipotret terus dicetak. Terus itu aku mulai untuk mencetak klaynya ini. Warna-warna apa aja yang bakalan dibutuhin, misalkan warna shade biru, biru sendiri, warna langit gitu. Jadi aku sortir gitu dalam satu tempat yang berbeda, ibaratnya kayak palet warnaku sendiri. Nah, setelah itu aku susun-susun sampai ngebentuk objek dari lukisan yang akan aku buat. Aku sangat senang dengan mengikuti acara ini, dimana mungkin aku bisa membantu kepada masyarakat